saya dengan baik. Disuruh pakai, saya izin balik pakai. Silahkan. Malam Jumat ini soalnya. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan kagak gini sholat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setempat ramai kala malam hari dengan pasar malamnya. Bapak ya sebelak ya sebelak sebelak ya sebelak 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 oi di sebelak na ya sebelak oi murah sebelak BBM naik sebelak mah ngegantung sebelak padahal sebelak canggih men murah canggih men ya ayo tak sampai aing dagang ke aing meuli ya tak ya tak. Cangkimen, aduh. Tengah tengah ali kodok. Sendal. Gaplokan sendal. Dok. BBM naik, dok maka gantung hargana. Dok. Tak lama kemudian datanglah sang penguasa desa si Bonge bersama teman-temannya yang akan merampas dagangan. Thank you.
Sige. Habiskan dia. Habiskan dia. Habiskan. Habiskan dia. Akhirnya para pedagang berlumuran darah. Banyak beli bensin. Tak lama kemudian mereka berpoya-poya dari hasil rampasannya. Dikocok, 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 dibagi, dibagi, dibagi. Ini lo nih. Minumannya udah datang nih. Ah ini. Amer. Anggur merah. Bagi, 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 bagi. Ya diminum dulu, diminum, 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 diminum. Ya diminum, diminum. Satu-satu dulu dong. Ya, tosan dulu, tos, 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 tos. Tak lama kemudian, datanglah sang kiai desa bersama santri-santrinya. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, innalillah, 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 astagfirullah, 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 Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah. Santri-santriku, tu pesankan tiga perkara. Yang pertama, janganlah kau berzina. Yang kedua, janganlah kamu minum minuman keras. Dan yang terakhir, jangan kau membunuh. Pahim tu? Astagfirullah. 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 Woi, ente mundur. Mundur, ente. Ente mundur. Apa yang ngeduluin gue? Mari kita pulang ke pesantren. Salah satu dari mereka merasa hatinya tersentuh dan mengajak teman-temannya bertaubat. Capek bro, begini terus bro. Mending kita dengerin kata kiai tadi. Ayo lah bro. Apaan sih ini dulu, habis sih. Duit habis dulu bro, buang-buang waktu lah. Ayo, mending kita ikut kiai aja, kita ngaji. Nah udah ini dulu, bentaran.
Dengerin aja kata dia. Siapa tahu kata dia ada baiknya juga buat kita. Ayo, ayo, ayo. Akhirnya salah satu dari mereka meminta Pak Kiai mengajarinya sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 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 Nama kamu siapa? Siapa? Kamu. Saya. Iya. Saya. Birka. Birka. Jadi saya menunjuk Birka sebagai imam sholat. Birka imam. Saya nih. Iya. Oke. Okay. Karena kita sholat berjamaah. Berjamaah. Kalian sebagai makmum wajib mengikuti imam. Lalu apa? Ya, aneh di sini, aneh di sini, aneh di sini. Oh, di belakang. Iya, aneh di sini. Bilang. Karena kita sholat berjamaah, kalian sebagai makmum wajib mengikuti imam. Semuanya kalian harus mengikuti imam. Pak Yai. Woi, ada apa-apa? Oh, di situ ya. Astagfirullahaladzim. Aneh ngancur. Kalian sholat berjamaah, kalian wajib mengikuti imam. Kalian wajib mengikuti imam. Bisa dipahami? Ya sudah, saya cabut dulu. Katanya Al Ajarul Muswana satu lagi ulang tahun. Oh begitu. Ada jindan katanya. Buset, mantep. Mantep loh. Mantep. Sudah. Ya sudah, saya cabut dulu. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mulai nih. Mulai, gas. Perasaan kayak gini sholat, mungkin gue salah. Ngapa lo ngikutin? Lah jangan ngikutin imam. Allah ada afini. Ada apa? Coba jelaskan kepada ana. Kiai. Kata Pak Kiai, makmum ikutin imam, terus imam ikutin makmum ikutin imam, saya disalahin Pak Kiai. Terus gimana Pak Kiai? Udah. Ngajak aja ikut bakti. Lusi. Udah. Lu. Dan benar imut. Kita akhirin saja pengajian pada hari ini. Sudah kalian cabut. Ya udah dah. Sudah. Kalian duluan ya. Sudah. Besok lagi nih. Ya udah. Lu sih. Lu padahal lu. Lu. Sebelum ada juga. Hali. Lu dasar hali. Hali. Seperti biasanya di malam hari. Sang kiai sholat malam berzikir, bertakbir al-mulak 3 kali, waqi'ah 3 kali di tengah malamnya. Begitu tawadunya sang kiai desa ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Thank you.
kemudian datanglah seorang jin yang menyerupai ulama besar. Ragam kumis air. Kiai sos suci, baru satu rokaat saja sangat belagu sekali. Lihat saja nanti akan kugoda. Allahu akbar. Astaghfirullah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allah. Astaghfirullah. Aduh ya Allah. Allahu akbar. Aduh ya Allah. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kiai, Anda mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Silahkan lanjut. Apakah saya boleh bertanya Pak Kiai? Sangat boleh. Kenapa ibadah antum melebihi daripada ibadah ana? Dahulu aku adalah seorang pemaksiat yang sangat luar biasa. Dosa-dosaku bagaikan buih di lautan. Hidupku hampa dalam keseharian. Dosa-dosa yang besar sudah kulakukan. Dari membunuh, berzina, bahkan mabuk-mabukan. Jadi, apa yang harus saya lakukan agar bisa menambah iman saya, Pak Kiai? Baiklah. Lakukan dosa-dosa yang pernah saya lakukan saat dahulu. Apa itu Pak Kiai? Yang pertama, kamu harus lakukan pembunuhan. Jangan-jangan. Itu terlalu berat bagi saya Pak Kiai. Kalau itu terlalu berat bagi kamu, maka ada dosa yang kedua. Apa itu Pak Kiai? Lakukanlah perzinahan. Astagfirullahaladzim. Jangan Pak Kiai, nanti saya malu. Orang tua, mertua, tetangga, istri, santri, sadayana. Baiklah, ada satu dosa lagi yang menurut saya ringan. Bagaimana kalau kamu mabuk-mabukan minum minuman keras saja? Mabok Pak Kiai? Ya, boleh dicoba itu. Baiklah, kalau kamu bersedia, laksanakanlah amanah dari saya dengan baik. Ya sudah Pak Kiai, saya izin balik Pak Kiai. Silahkan. Malam Jumat ini soalnya. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar Kiai bodoh. Kiai yang memiliki santri besar saja masih bisa tergoda denganku, apalagi pejabat, presiden, aparat negara yang tiada ilmu agama dalam dirinya sangat mudah bagiku seperti membalikan telapak tangan. Akan kugoda semua. Ikut semua ke dalam neraka bersamaku.
lama kemudian datanglah para preman yang dipimpin oleh Panglima Tempur Halim. Ah, lu sih, Eko. Lu, ya lu. Kok gua salahin? Lu lah. Udah, ya, lu. Lu, sholat kagak bener kemarin lu. Bosan. Kita mabok lagi yuk. Lu sholat ngikutin imam gimana coba? Mending kita mabok lagi aja. Nah iya juga ya. Yaudah yuk. Yaudah. Ya, sih. Ayo. Duit, patungan dulu nih. Minum dulu lo, minum. Kartunya dikocok dulu. Seger. Tak lama kemudian datanglah sang kiai menjalankan amanah sesat dari jin yang menyerupai ulama. Jadi begini dong, kan gaul kita. Jadi begini, kedatangan saya di sini hanya ingin menambah iman. Kok menambah iman di sini pakai? Jadi begini ceritanya. Semalam saya bertemu seorang ulama besar. Kata beliau, kalau amalan pengen banyak harus mabuk, maksiat gitu. Gitu. Iya. Jadi kita datang ke sini, ajarin lah saya mabuk. Boleh, boleh. Kayaknya mau mabuk. Mabuk dong. Mau mabuk nih. Tungin, Ken. Udah gini, tungin dah. Beli. Boleh minum ini. Minum. Terus. Terus aku yang. Kurang banyak lagi. Woi, mumpung ada kiai, bagaimana tuh? Kita ngarep berganya, kita ngarep kerja. Iya. Langsung aja nyanyi aja yuk. Joget. Ya udah. Udah lama nih nggak joget. Musik. Wah ini, pakai apa ini? Pakai apa? Aduh, pakai apa? Dindu. Wah, dindu. Wah, klim. Apa ini, guys? Daripada kita terketahuan warga, mending kita cabut aja. Bukan, cabut sih, cabut. Udah, cabut. Ayo, cabut. Ada lulus aing. Lulus, ada. Ada. Aing ribut dong.
Tak lama kemudian datanglah santrinya yang paling rajin menghafal, lalu memergoki sang kiai yang sedang overdosis. Abdul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bentar. Bau. Apa hidungnya mampet kali ya? Gak boleh sini. Wangi. Ada yang salah kali ya? Astagfirullah. Siapa ini? Kayak kenal. Udah. Astagfirullah. Oke, tempur datang kebingungan karena ulah kemarin berpoya-poya bersama kiai. Bentar dah, apa-apa? Ada apa? Kira-kira Pak Kiai gimana kabar kemarin ya? Hanya itu nih. Kemarin ini kita kagak sadar. Mending kita duduk dulu dah. Ngeri banget ini mah, ngeri. Gimana Fir, tahu gak kabarnya Kiai? Gak tahu. Makanya itu nih. Cari kabar. Si Jem yang nyelentak. Dan gua gak tahu, gua gak sadar. Aduh, gimana ya? Sama aja gak sadar. Gak enak ini. Gimana kalau kita ngumpulin duit aja? Mau gak?
bakal ini ke rumah Pak Kiai di buah-buahan ke apa-apaan ngejenguk. Ya udah dah. Enggak ada. Lu banyak menang judi mulu kok. Asal tukang judi. Terus abis ini kita mau kemana? Kemana? Mana kemana ini? Kita mau ke rumahnya. Beli dulu lah, beli buah-buahan. Nanti sore aja dah. Sore apa kapan? Pemalam. Maaf, pemalam. Subuh. Satu. Pagi, pagi. Siang, siang. Kira-kira di rumah sakit apa di rumah ya? Makanya di rumah sakit apa? Inna lillahi. Diam. Wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diumumkan kepada masyarakat Lebak Cileuleus, entos parantos pupus guru kula sadaya, akeu bin pulana. Hah? Lah Kiai, Pak Kiai. Pak Kiai. Gua leh gua cak teh lah. Saya udah mek. La ilaha illallah. 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 Mari para jamaah kita mensolatkan jenazah ke desa ini. Keadaan tanpa iman. Semoga kita semuanya diberikan maut yang syahid. Dan mari kita menguburkan jenazah Pak Kiai ini. Kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Inilah kisah Kiai Desa yang dulu rajin beribadah, namun miris sekali akhir dari kehidupannya dalam keadaan sedang bermaksiat. Mari kita berdoa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Silakan pulang masing-masing. Amplopnya di pintu. Inilah siksa kubur Kiai Desa. Tujuh langkah meninggalkan bumi
menolak kiai. Wala. Datanglah sang malaikat penayang kubur dan al-hujungnya yang akan menanyakan pertanyaan alam kubur. Wahai al-hujungku, pergi kemari. Jawab pertanyaan dari kami. Apa yang kau bawa? Selama kau hidup di dunia. Mbak tolong. Apakah kau masuk neraka atau surga? Ayo ke surga. Jawablah pertanyaan dari kami. Mandrobika. Intinya dasar hampa bejat. Mana biuka? Kok mau intinya hodo ya ini? Panas. Dasar hamba munafik. Aduh, ke tengah-tengahnya. Man imam buka. Tengah. Dasar hamba berdeba. Aman. Ma kita buka. Tengah. Dasar hamba yang selalu melanggar perintah Allah. Wahai para malaikatku, tarik dan siksa dia lagi. Ampun, jangan ampun, siksa dia. Parah. Inilah balasan yang tepat untukmu. Wahai hamba yang munafik. Ampun. Wahai al-godoku semua. Aku sayang lulus. Seret yang dalam neraka. Yang paling dalam. Ampun dek Amanda. Dek Amanda. Inilah siksa bagi orang yang suka merangkai perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa diambil pelajaran dari drama kami. Jadilah hamba yang benar. Janganlah jadi hamba yang munafik. Iya, inilah persembahan dari kami, PTG Al-Azhar Ummu Suwada, Lebak Banten. Perlu diketahui, inilah generasi pertama PTG Al-Azhar Lebak Banten, Madrasah Aliyah Angkatan Perdana Lebak Banten. Tepuk tangan yang meriah. Pada kesempatan kali ini, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.
sekali. Pada kesempatan kali ini, kami Al-Azhar Umuswana 3 akan memberikan cenderamata untuk Mudir Hodim kita, Hodimul Ma'ad Al-Azhar Umuswana, yang akan diberikan oleh Ustaz Ihsan dan Ustaz Ilham sebagai rasa bangga kami terhadap Al-Azhar Umuswana. Silakan cenderamata. Ustaz Akbar, silakan berikan kepada Ustaz Ihsan hadiah dari kami berupa 45 sak semen dan juga satu truk pasir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan didokumentasi. Santri akan lebih bisa memakmurkan negeri. Sewindu, semoga kita tetap teguh berakhlak Qurani dengan ukhuwah Islam dan memakmurkan negeri dengan santri. Selamat malam, sewindu.